Assalamualaikum sahabat. Nah, ini kita pengenalan kendaraan roda 4 jenis BMW 5201. Ya, model terbaru ya. Tahun berapa, Mas? 2018 akhir. Oh, 2018 akhir. Coba Bos, cara penggunaannya gimana ini, Bos? Pertama-tama rem di injak. Starter di sini. Oh, rem diinjak ya. Duduk. Posisinya. Lihat AC-nya harusnya yang ke dalam. Oh, AC-nya harusnya yang ke dalam ya. Itu. Jangan keluar masuk. Terus innya mundur ke belakang. Oke, langsung jalan. Jadi itu nim tangan parkir. Tangan ini. Pencetnya. Yeah. Oh, itu ya. Tuh. Terus tinggal pencet aja ya. Iya. Kalau mau ini pencet aja. Ini itu. Nah, itu apa itu? Rem tangan juga sama. Oh, rem tangan juga. Terus ketahuan di sini ya. Terus yang lainnya apa itu? Kalau melihat servis di sini menu utama. Melihat servis. Iya. Cara penggunaannya itunya tuh. Itu ya. Kendaraan saya adanya di kendaraan saya. Pencet kendaraan saya. Keluar pengaturan kendaraan, pengaturan drift, pengaturan utama, profil pengemudi. Kita lari ke bawah. Status kendaraan. Kita pencet keluar. Pengaturan pencet lagi. Terus bahkan. Cek servis, keperluan servis apa, ganti oli, jadwal, semua ketentuannya ada ya. Oh, di situ jelas ya. Iya, jelas. Oke. Ya, oke, kembali lainnya apa nih, keistimewaannya buat istimewaannya. Dan dia kalau semua dimatiin langsung turun posisinya setir. Turun harusnya. Tapi itu enggak. Jadi karena pintunya terbuka, jadi dia nggak otomatis begitu mati, setirnya nggak turun. Kalau turun harusnya turun. Kalau pintunya tertutup, dia turun otomatis. Oh, turun lah. Iya. Yang kita nggak ngerti karena mobilnya bukan kelas kita, mobilnya. Ban kempes satu itu di situ. Oh, jadi kalau rodanya kempes satu aja ketahuan ya, ada di sana. Nah, ini bagasinya gede ya. Oke sobat, perkenalan jenis BMW 6201. Perkenalan, jadi barangkali nanti ingin memiliki, jadi cara penggunaannya ya seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.